Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar, Mat? Alhamdulillah, sihat. Sihat, no? Okey, Mat. Malam ni, Kak Su rasa macam nak dengar perkongsian daripada Mat. Contohkan, Mat. Kalau kita tengok sekarang ni, Mat. Selepas habis saja pandemik ni, kita tengok ramai orang mula macam tidak sihat. Sekarang ni macam musim influenza, mudah batuk, sesak nafas, ada macam-macam, Mat. Ada macam-macam kita tengok keadaan orang kat luar sana yang tak sihat, Mat. Macam Mat sendiri, pengalaman Mat guna produk New Image. Mat ada tak yang Mat nak boleh kongsikan? Mat guna produk apa, Mat? Saya guna Alcohol Defeat Life tu lah, Kak Su. Ya. Yeah. Saya guna yang tu, berterusan yang tu lah. Saya guna susu tu lah. Lifeline asalnya, kan? Asalnya, Mat, untuk apa Mat guna Alpha Lipid Lifeline ni? Okay, saya lepas vaksin tu, Kak Su, yang saya jadi semput lah, kan. Semput, petih, tak sihat lah badan. Lepas tu, saya try cuba ni lah, Alpha Lipid Lifeline ni. Dalam masa 3 hari, saya dapat kesan dia lah, kan. Sampai nak driving pun tak boleh. Mungkin daripada efek daripada vaksin tu sama dia nak lawan, kan. Tapi lepas pada tu, alhamdulillah, saya tak ada masalah apa dah. Okey dah. Tak ada rasa dah macam tu. Dan sampai hari ni Mat guna Alpha Lipid Lifeline? Ya, sampai hari ni kat situ. Alhamdulillah. Dan Mat, sepanjang Mat guna, kan, saya selalu dengar Mat aktif sangat berkongsi dengan orang-orang yang Mat jumpa, kan. Sebab Mat ni sebenarnya kerja sebagai apa, Mat? Saya kerja sebagai kurier, hantar pasal. Kurier terpindah, hantar pasal, kan. So bila Mat pergi buat kerja Mat tu, Mat jumpa dengan ramai orang yang tak sihat. So apa sebenarnya pengalaman Mat lah, Mat buat tu, Mat share dengan orang-orang yang Mat jumpa. Apa pengalaman Mat yang paling Mat rasa macam terkesan lah Mat lihat? Dia macam ni lah, Kak Su. Saya bila jumpa macam contohnya macam customer lah, kan, yang tak sihat. Kadang-kadang macam-macam saya jumpa. Ada yang kena kanser, yang otak kaki sampai bernanah semua cukup. Kan? Tapi saya cerita berkenaan dengan testimoni atas diri saya sendiri. Apa yang saya rasa selepas vaksin, apa yang saya sebelum minum susu ni lah, kan. Saya kesan dia lah. So saya cerita pengalaman saya lah macam tu. Ya, abang ada kesan-kesan sampingan dia. Lepas tu kira kita beritahu dia suruh try susu ni, kan. Dengan izin Allah boleh membantu. Tapi kita jangan paksa dia lah. So kita kira, kita try yang terbaik lah untuk dia. Bagi kira apa yang testimoni yang sebelum-sebelum ni yang kita tengok, kita bagi tunjuk dekat dia. Macam tu lah. Alhamdulillah. Daripada situ lah saya macam baru ni saya pergi hantar dekat pula area saya ni jugalah, kan. Ada satu pakcik tu, dia kaki dia patah tulang kaki tu. Tapi bila dah patah tu, dia jadi bengkok. Bengkok tu dia keluar nanah lah. So dekat sini saya suggest susu ni untuk dia. Dia dengar dengan saya punya pengalaman yang saya rasa lepas minum susu ni pun, dia pun tertarik lah, kan. Ni dia akan feedback dengan saya balik untuk order dalam masa terdekat ni. Macam tu lah saya buat. Apa pun saya cerita pasal diri saya lah dekat orang. Alhamdulillah. Mat, masa Mat mula-mula guna Alpha Lipid Lifeline ni, siapa yang suruh Mat guna sebenarnya? Okey, macam ni. Sebelum ni orang panggil apa, wife saya lah, Saila tu, yang hotel supervisor tu, kan. Dia yang paksa saya minum. Maksudnya kena paksa lah, no? Yang paksa. Nasib baik lah Saila paksa. Pun dah tak tahu nak jalan kot mana dah saya nak buat, kan. Berusaha kot mana, berubat kono pun tak mau nak lega. Saya nak bekerja, tapi bila duk jadi semput macam tu, nak buat kerja pun tak boleh. Tak larat. So, dia kata try susu ni, dia kata. Kita cuba susu ni.
Lepas tu saya pun mencuba. Saya cuba hari pertama tak ada apa kesan, memang tak ada apa kesan kat situ. Ya. Hari kedua pun tak ada kesan apa. Hari ketiga memang ada kesan kat situ. Saya sampai tak boleh HIV, dia jadi pening. Dia jadi pening. Tapi saya ambil ni bukan kata untuk ke arah keburukan, dia ke arah kebaikan, sebab mungkin dia dekat situ dia nak perbaiki saya punya dirilah, badan saya kan. So saya teruskan minum juga. Minum, lama-lama hilang macam tu dah saya punya yang semput tadi ni. Saya jadi tak larat ni pun jadi segah balik. Alhamdulillah. Daripada situ saya buat azam untuk yang mana jumpa customer yang sakit, yang kata ni memang saya akan cerita. Kena paksa. Kes kena paksa. Ya, dan ya, alhamdulillah, dan alhamdulillah si tukang paksa pun telah jadi supervisor. Alhamdulillah, tahniah Ahmad ya. Terima kasih ya semua. Ada dorongan kat tu macam dengan Mat apa semua kan. So dekat tu saya ambil untuk orang kata apa, untuk menuju ke depan lagi lah. Kejayaan. InsyaAllah, Mat. Terima kasih, Mat. Atas perkongsian, Mat, malam ni. Semoga dapat ramai yang dapat manfaat. Okay? Saya ada tim kat situ. Kalau orang kata yang mana ada untuk dalam ni kan, kita satu-satu produk yang keluarkan oleh Alphalipid ni, kita jangan takut untuk mencuba. InsyaAllah. Memang okey. Terbaik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Mat. Terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Baik.